Do you feel the boom? Siapa sih? Mana gue tahu. Cupu mah cupu aja. Tutup salah bobo Tuhan. Aku rasa tetap pendeta yang dari pos sama doi juga males kali ngatnya. Khotbahnya dipakai buat nutupin dosanya satu pihak kan anaknya lo. Salah mah salah datang ketemu musuh lu minta maaf, ajak apa mediasi gitu loh. Bukan dengan diem, ngumpet, terus bikin pembelaan, ngeposting-posting tentang agama. Kesian ya, Ji. Agama yang gak salah, lu dijadiin bahan sama lu buat nutupin watak lu yang negatif. Gitu. Makanya gue selalu bilang gak jaminan lu rajin ibadah, tapi lu masuk surga sih. Ya gak? Gimana sih, Vin? Baju lu harus nyala. Bang, kalau mobil harus pakai motivasi, nggak pakai dong pakai motivasi. Pokoknya selama lo hidup lo masih pakai motivasi ya. Ya, motivasinya lo ingat-ingat ya. Abis itu motivasinya lo jualin buat mijet. Apa-apa salah hubungannya agama. Apa-apa salah bilangnya di hate. Emang iblis di mana-mana. Lah iblisnya lu. Tuh bapaknya ketawa tuh, Pak. Bapaknya aja ketawa. Iya, Pak. Iya, Pak ya. Betul, iblis di mana-mana, Mas. Jakarta ini banyak iblis. Tuh. Jakarta tuh banyak iblis. Iya. Orang benar jadi penjahat. Tuh. Enggak jamin dia senyum mulu itu baik ya, Pak ya? Iya. Tuh bapaknya aja setuju sama gua, guys. Setuju. Setuju. Datang minta maaf selesai. Tuh. Nah. Ingat tuh. Ya. Gak butuh motivasi, gak butuh jual agama, ingat. Nilai itu. Iya, gak jamin ya, Pak, ibadahnya taat masuk surga, Pak. Iya. Gak jaminan. Betul. Tuhan aja yang baik, ada yang benci. Mana kita ciptaan, ini bapaknya itu. Setuju sama gue. Ini gue gak tahu. Kita belum pernah kenal ya, Pak. Iya. Tapi bapak bisa setuju. Berarti, oh, iya. Berarti pendapat gue gak salah, guys. Betul. 100. Saya dukung 100. Tuh. Bapak juga 100. Iya, iya lah. 100 manajemen. Peran salah mau minta maaf, Pak. Iya, Pak. Selesai masalahnya, Pak. Selesai. Daripada masih diem, ngumpet, nggak menyelesaikan masalah, malah tambah, malah nanti opini publik malah jadi aneh-aneh. Aduh, bingung gua. Salah dikit, ngepost tentang agama. Salah dikit ke pos tentang agama. Anjing ngakak gua, bacot tuh brek. Kan kesian gitu agamanya yang kagak salah. Tuhan kok punya panas kali ya. Ini kok ciptaan gua membawa-bawa gua jadi buat dosa dah. Aduh. Salah masalah aja udah. Itu juga Tuhan kalau lu salah minta maaf dimaafin kok. Lemas kita yang ini minta maaf sama kita gak maafin ya. Aduh. Pendapat gue tuh gak pernah, gue tuh kalau ngasih pendapat tuh gak pernah sepihak, ngerti gak? Selalu dipertimbangkan gitu loh, apakah pendapat gue betul atau enggak. Sedangkan yang setuju dengan pendapat gue tuh banyak. Sampai bapaknya aja gak kadang setuju sama gue. Berarti kan
Enggak mengada-ngada. Oh, iya. Bagus ini ya. Negara Indonesia ini enggak rusak. Lambat juga. Negara orang sebenarnya salah, tapi karena jabatannya ada kekuasaan ya, ada uang, nah menjadikan dia sombong, kita minta maaf. Nah, terus nanti akhirnya apa? Orang benar jadi salah. Nah, itu. Intinya menghalalkan segala niat buat dapetin uang ya, Pak. Ya, rusaknya. Rusak. Negara ini seperti itu. Ya. Tuh. Setuju itu. Ya, jabat-jabat itu kan maunya benar terus. Iya, enggak mau salah, Pak. Hukum sudah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tuh. Setuju gua, Bang. Benar jadi salah. Iya. Yang salah. Salah menjadi masuk penjara. Masuk penjara. Sian gue ngeliatnya. Semoga teman-teman yang masih subscribe dia, ya bagi gue hidup itu nggak selalu identik dengan namanya motivasi sih. Itu. Cuma lu punya motivasi banyak. Cuman kalau lu nggak punya niat buat bisa bangkit dan sukses ya sama aja. Gitu. Motivasi boleh. Nggak, gue nggak bilang motivasi 100% salah. Tapi tidak wajib untuk kehidupan lu full dengan motivasi gitu loh. Banyak kok yang suka kasih motivasi, di luar sana juga ujung-ujungnya punya kasus hidupnya juga yang agak berantakan. Gak menjamin lu jago kasih motivasi dan lu mesti ikutin semua motivasi, itu salah. Dan harus sadar, Mas. Mati pun tidak membawa apa-apa, mengerti gitu. Sekali lagi, Pak, mati gak bawa? Iya, gak bawa apa. Harta, uang juga gak dibawa ya, Pak? Gak ada, istri gak ada, semuanya gak setuju, ada. Setuju tuh. Tuh guys, udahlah, datang minta maaf, selesai. Siap, gitu. Siap, siap. Siap, senang banget gue. Dateng gitu loh, apalagi laki-laki ya, Pak ya. Dateng, gentle, minta maaf. Saya salah. Maaf ya. Minta maaf ya, gue janji ke depannya gue akan mengubah sifat gue lagi, jadi lebih baik lagi. Selesai. Entah nanti lawan yang udah diajak minta masih mau musuhan, itu bicara lain, masalah kedua. Yang penting ada niat dulu buat minta maaf. Gitu guys. Ya, buat semua yang lagi nonton yang mau record video ini silakan ya. Ya, pasti nanti ada tiba-tiba muncul aja ke Instagram gua. Makanya kadang gua bingung, oh motivasi mulu. Terus banyak itu objek yang kena apa? Jebakan ya, ngerti enggak? Kenanya motivasinya, aduh. Dengan mah yang nyata aja, hidup tuh yang pasti-pasti aja lah, yang baik. Dan yang namanya hubungan dengan Tuhan tuh gak perlu diekspos ya, Pak. Oh, gak perlu. Masa kita lagi ibadah gitu, entah lagi sholat atau lagi ke gereja, masa masih di videoin ya? Gak perlu, Pak. Hubungan sama Tuhan tuh cukup kita sama Tuhan yang tahu ya, Pak ya. Kalau kita berbuat baik juga Tuhan pasti tahu ya, Pak ya. Tuhan gak buta ya, Pak ya. Tuhan pasti menilai, lu akan dikasih nilai lebih sama Tuhan tanpa lu masih expose kebaikan lu di media sosial. Gua sampai detik ini kalau mau pengen berbuat baik tuh gua enggak mau tuh untuk guys, gua pengen bikin hal yang baik tuh enggak. Yang penting Tuhan lihat isi hati gua tulus, niat gua baik, tujuannya baik, selesai masalahnya. Ikhlas gua ngasihnya. Daripada jadi digibah ya enggak? Hanya itu tuh guys. Enggak penting lu mau snapgramin atau ngevideoin lu lagi pelayanan lah, ngapain itu gak penting. Yang penting adalah hubungan lu sama Tuhan tetap terjaga dan Tuhan tahu hati lu buat siapa. Udah itu aja. Setuju, Pak? Ya, 100. Siap. Nikmat nih. Kayain bapaknya. Kalau nggak punya teman, terus nanti kalau meninggal yang gali kuburan aja. Oh iya, nggak bisa. Oh gitu. Bisa yang gali kuburan. Oh gitu, Pak ya. Iya lah. Sekalipun dia nggak punya teman, Pak. Ya, kalau orang itu, kalau seseorang itu minta maaf, kita maafin gitu. Tapi yang namanya kasus ya kasus, nggak bisa. Oke. Tetap. Seperti bunuh orang. Oke. Minta maaf, ya nggak bisa, harus kasus, harus lanjut. Gitu. Tetap lanjut di persidangan ya, Pak. Iya lah, namanya orang bunuh orang kok minta maaf silakan. Tapi ini kan masalahnya kan nyawa, menghilangkan nyawa. Nah, ya. Itu contohnya. Itu contohnya.
contoh dan banyak faktanya ya Pak. Ya. Hukuman ini juga di dunia ada di akhirat, akhirat ada. Iya Pak, setuju saya. Bahkan di akhirat lebih sadis menurut saya Pak. Oh hukuman. Iya. Tapi kalau di dunia sudah dihambakan uang, itu udah pasti di otaknya tuh gak akan pernah puas ya. Pengennya uang, mulu uang, mulu uang. Ada uang soalnya. Iya, dia gak pernah cukup dan ujung-ujungnya gak pernah bersyukur sama Tuhan. Ya memang benar, uang ini kan alat tukar mas. Orang sakit perlu uang. Uang, ya. Uang orang mau makan, makan butuh uang, uang. Ya, ya. Terus orang mau sekolah juga butuh uang. Nah, itulah alat untuk ini ya. Orang mau terbang kemana butuh uang. Tapi ya. Bukan menghalalkan segala langkah ya, buat dapat. Boleh. Nah. Harus hak, ya, namanya hak, ya mengerti lah ya. Dan yang pasti mesti halal ya Pak. Ya, hak dan halal. Halal, itu yang penting. Cuma dapat duit kalau nggak halal mau ujung-ujungnya jadi. Ngapain. Saya di bandara pernah nemu uang.